Yo, konbanwa minasang, ataupun kapanpun kalian nonton video ini, konbanwa, ohayou gozaimasu, konnichiwa, semuanya. Jadi, ya kita balik lagi ke game Summoner's War Chronicle. Kali ini kita gak kemana-mana ya, kita cuman mau gacha alias summon ya. Jadi ada beberapa suhu yang mungkin tidak main, tetapi ada orang-orang yang suka banget ngelihat gacha doang. Seperti gua salah satunya, suka ngelihat gacha. Jadi gua punya... kita punya, kalau nggak salah ya, gue belum main selective summon gue sampai sekarang ya. Kita punya 215 ya, dan untuk mendapatkan satu hero itu minimal kita perlu 200. Maksimal ya, maksimal 200. Soalnya kalau kita nggak dapat dia ini sampai 200 pull, kita bakal dapat dia ya, si ini hero. Dan katanya hero-nya ini bagus, mantar gue geser dulu, ini mengganggu banget. Katanya hero ini bagus di PvE. Gue butuh hero yang bagus di PvE sekarang ya. Cuman masalahnya dia nggak punya pasif ya. Tapi dia top tier katanya. Rage Blade, attack. Apa tuh CR? High accuracy is a plus. She hits like a truck. Oke. Okay. Lonte kebayang. Astaga, suhu. Lonte kebayang merah. Astaga, orang ini boss killer ya, bad damage dealer Polar Queen. Jadi gue pengen dapetin dia. Kalau bisa kita pengen dapetin yang ini sih, haha. Tapi kayaknya tidak mungkin terjadi. Jadi, oh, bentar dulu. Kita pengen ngeliat dulu ya. Siapa tahu probabilitasnya tuh ada hero light sama dark. Oh iya, iya, ada hero light sama dark. Jadi kita mungkin kemungkinan 0,0001% sama kayak Soul Awakening A minus ya. Jadi ya, untuk light sama dark atau LD monster net 5 itu bakal susah banget didapat, tetapi yang lain kita masih bisa dapat ini 0,0077 ya, bla 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 bla. Oke, jadi kita pengen dapat si kamu. Kalau misalnya kita udah dapat kamu, kita bakal datang ke summon biasa untuk main di altar blessing kita. Oke. Oke, gua berharap ini menjadi summon yang bagus, soalnya capek pulang kerja ya. Tolonglah. Gak dapat apa-apa di Idol Hero, semoga dapat sesuatu di sini, oke? Summon mulai. Kita punya berapa? 215. Berarti gue harus main sampai 200, sampai sisa 15 gitu ya. Sip. Summon. Kita akan nonton. Semoga dapat pertama yang... Oh, gue perlu ini. Kita perlu Monster Leak. Yang ini kita perlu. Gue belum pernah dapat dia, soalnya dia ini bagus untuk ngelawan di apa namanya, rune yang rune bertahan sama rune attack. Dia ini bagus katanya. Yap, si Leak. Coba kita lihat, kayaknya dia punya jurus untuk turunkan attack up sama defense up ya, dan dia bisa ganti menjadi attack down dan defense down. Mantap. Oke, thank you banget kita punya Leak, tapi bukan kamu yang kita mau ya. Kita pengen bintang 5. Pokoknya ini ada ungu-ungunya. Oh tidak, brother. No. Hey, kita dapat hero light di sini ya, tapi kita nggak butuh yang bintang 3, bro. Come on, give me some lucky. Oh, bintang 5. Yes. Langsung dapat bintang 5 di tempat pertama. Di 30 pertama ya. Wey. I'll give you a mercy, the mercy of the... Oh! Beginners lah, kita langsung dapat Fire Polar Queen di 30 pull pertama. Buset. Thank you. Oke, jadi yang gue udah bilang, karena kita dapat Polar Queen di situ, jadi kita bakal ke Mystical Summon. Gua bakal masukin Polar Queen ke sini. Oke. Iya kan? Gua pengen punya kamu, kamu dan kamu. Safe. Oke, okay, altar blessing tuh gunanya kita bisa dapat mana, kalau nggak salah 40% kesempatan untuk kalau kita dapat bintang 5 itu dapat yang ada di dalam altar blessing kita ya. Gua pengen naikin elu. Oke. Okay? Gua nggak ada yang bagus sih soalnya di sini. Iya gak sih? Iya. Sebenarnya pengen kamu sih, tapi kayaknya kita butuh kamu deh. Siapa tahu kan kita dapat dark sama di sini. Oke, okay, cus, kita pengen main. Kita udah main 30 ya, berarti kita main berapa kali lagi? 170. Pokoknya sisa 15 ya. Terus.
kita udah dapat kita langsung dapat di 30 pertama itu benar-benar sangat-sangat OP banget. Skip, tidak ada apa-apa di situ. Kita dapat yang kegelapan di sini. New. Good, tapi kita enggak perlu kamu ya. Tolong berikan hero merah please. Nope, tidak ada merah di situ, berarti kita akan skip. Oke, kita dapat mystical itu ya. Jadi setiap kali 10 pull ya kita dapat satu legendary scroll. Nah. Skip, ada yang bagus? Tidak, lanjut. Please bintang 5, please. Nah. Hey, dapat Mystic Witch, blessing sukses. Jadi kita dapat satu blessing di situ. Come on, kita pengen blessing bintang 5. Ungu, please ungu. Oh, no. Hey, Naomi. Cool, dapat Naomi lagi. Dan dapat kamu lagi. Okay, cool. Kita bisa naikin Naomi ke level 15 nih kayaknya. Lanjut. Please bintang 5. Nah, masa gue cuma dapat 1 bintang 5 di 200 pull. Come on, brother. Kita enggak butuh vagabond. Terus. Please. Ungu. Nah. Bro. Apa gue harus main di sini ya biar dapat Polar Queen lagi gitu? Ya kan? Kenapa gue harus main di Mystical Summon? Gue bisa main di Polar Queen juga kan? Untuk dapat kamu lagi. Ya memang ya agak stupid kalau Hop Gaming ya. Ampun. Sebenarnya kita bisa main di sini untuk dapat Polar Queen lagi. No, ada bintang 5. Nah. Bintang 3 semua guys. Sip. Hop Gaming telah melakukan sebuah kesalahan. Kayaknya ada susu yang kalau ngerti main ini pas mereka udah. Bang, lu ngapain sebenarnya? Sorry banget, brother. Yeti enggak ada bintang 4, enggak ada. Oke, cool. Ayo bintang 5, please. Nah, tidak ada bintang 5 lagi. Cuma dapat 1 bintang 5. Kita tidak butuh vagabond. Ayolah, please. Nah. Skip. Hey, kita dapat kamu. Ini pertama kalinya gua dapat kamu. Dia ini dibawa orang kemana-mana ya si orang ini. Siapa namamu? Chloe. Dibawa kemana-mana dia. Chloe is the best epicant priest. She can make invisibility, also remove debuff, can help you with PvE or TOE. Yeah, dia ini bagus banget. Invisibility and remove debuff. Bagus banget dia ini. 4,9. Mantap. Ada su Indonesia yang nulis sesuatu enggak? Enggak ada. Okay, fine. Okay, jadi kita dapat Chloe, salah satu yang pengen gua dapetin selama ini. Tapi kita pengen bintang 5. Ada thunder. No. Oh. Bro, please, bro. Brother. Come on. Berikan kita sesuatu yang bagus di sini. Come on. Oh. Hey, dapat kamu tapi kita enggak perlu. Kita pengen bintang 5. Howl. Kita enggak butuh yang merah kalau enggak salah ya. Kita butuh yang cahaya. Ayo. Ini merah, ini kuning, oranye. Oh. Bro. Hai, dapat leak lagi. Please. No, jelek banget, enggak ada apa-apa. Mungkin kita harus pulang dulu ya. Pulang bentar, Deng. Keluar dulu, terus no, kita enggak beli-beli. Kita masuk lagi, ya kan? Terus kita ke kamu, ya kan? Kita punya ya, tinggal 25 kita punya. Astaga. Come on, bro. Oh. Kita cuma dapat 1. No way. Kita enggak butuh kamu. Come on.
sampai terakhir nggak ada bintang 5 kecuali Brandia. Ya kita punya kamu sih, Api. Kita bisa aja dapat Brandia dari sini. Bentar, kita bisa ambil kamu. Oke. Iya, mungkin kita bisa. Pengganggu banget sih kamu, turun. 10 kali di sini siapa tahu kita bisa dapat yang bagus, bintang 5 please. Ah, no, enggak dapat. Nah. Ang air sekarang. Gemon. Summon masa cuman beruntung di awal doang. Come on, bintang 5. No. No, kita enggak butuh kamu. Kita punya 2 kali di win. Please. Hey, kita punya kamu lagi. Yes, thank you. Ayolah, ayo, 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 please. Kamu mengganggu banget ya. Sumpah. Wait, ungu, merah? No. Please, bro. No, no, no. Tolong, kasih gua bintang 5, please. Come on. No. Anjay. Gak ada yang bagus dari tadi. Buset, 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 buset. Kita cuma dikasih senang di awal doang ini, mana namanya. Oh, my goodness gracious. Tapi kita punya Transcendent Summon 1 sih. Yuk, kita main. Kita punya Light Dan Rock. Ayo kita main Light Dan Rock. Siapa tahu kita dapat Light Dan Rock yang bagus dari sini. Please. Come on. Come on. Please. Merah, 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 merah. Oh no. Nah. No, kita enggak butuh kamu. Sekali lagi. Please, please give me something cool. Oh. Ah, bro. Kamu ini siapa sih kamu ini? Coba kita lihat monster forum. Nggak guna babi. Astaga, ya udah. Next. Come on, bro. Bintang 5, please. Beruntung banget kalau gue bisa dapat bintang 5 di sini. Astaga, golem. Satu lagi. Come on. Satu kali pull lagi. Terakhir. Mohon kasih gua, berikan gua. Tidak. Bintang 4 tapi. Apa itu? Wow, dia ini bagus kayaknya ya, Monster Forum, one of the best support in game. Oh ya, dia punya revive ya. Iya, dia punya revive, best support of all time. I don't know why they add heal based on damage on her first skill. For what? Extra heal? So useless. Dia gunanya untuk apa nih? Attack the enemy. Basic attack-nya tuh attack the enemy target and recover HP of nearby allies based on the damage dealt. Recover HP batch of 15 of damage dealt. Dia akan heal di basic attack-nya ya. Wow. Raise the staff untuk heal 3 teman. Teman yang dekat dan applies continuous recovery if the target HP is below certain ratio. Recovery amount based on max HP. Oh ya, sama max HP. Oh, dia bisa revive. Tapi kayaknya yang api lebih bagus sih kalau menurut gua. Tapi kita dapat 6 bintang 4 di situ, lumayan bagus ya. Kita punya Transcendent Summon di sini dan gua pengen dapat Brandia, please. Oke. Okay? Come on. Ini Transcendent Summon gua dapatnya gratis dari game. Semoga bisa. Ntar kita punya yang legendaris summon. Kita main dulu legendaris summon, oke? Kita punya berapa tadi? 7 ya. Please. Kasih gua kuning. Nah. Astaga. No, 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 no. Kita punya 8 lagi. Please. Bintang 5 sekali-kali. Come on, game. Oh, no. No, kita enggak butuhin kan. Ayolah brother, bintang 5. Ish. Astaga, apa-apaan ini? Come on. Kamu punya kesempatan untuk dapat bintang 5 lo. Astaga, Amazon. No. Kita cuma dikasih, benar-benar cuma dikasih senang di awal doang. Griffon, no.
Astaga, Sumon senang di awal ini namanya. Kemauan bintang 5 please. Oh no. No, 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 nah, nah, nah. Bintang 5 please. Oh shoo. Berapa kali lagi? Dua kali lagi. Come on, please berikan kita sesuatu yang bagus. Come on. Berikan Hope Gaming sesuatu yang bagus, please. Bintang 5 gitu kayak. Oh no. Howl. Bagus sih. Come on, please. Kali ini yang terakhir. Kuning, merah. Oh. Ish, malah dapat harpu, nggak guna banget ya. Ayo kita masukin Transcendence Summon kita ya. Jadi ini udah pasti dapat bintang 5, tapi gue pengen banget bintang 5 kamu. Gue pengen kamu ya, please. Oke. Tolong. Tolong. Come on, please. Please, 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 please. Please, please, please. Siapa nih? Oh, oke. Okay. Vampire Hunter jadinya kita dapat ya. Blazing sukses. Iya. Mungkin gua disuruh nge-build Vampire Hunter. Sayang banget tadi 200 kita nggak ada dapat yang bagus. Tapi tenang aja, event ini bakal ngasih kita banyak banyak summon. Kita masih punya legendary summon dan kita masih punya transcendent summon di hari ke-7 kita dapat 2 biji. Yeay. Astaga, gaspol. Iya. Kita bisa naikin kamu sekarang awaken? Kan kita punya nih. Kita bisa awaken 10. Gua pengen banget nge-build Brandia tapi I want you, sister. Tapi kita disuruh build kamu. Oke, okay, never mind. Kita akan build kamu. Yap. Oh, kita perlu banyak banget Bread of Life. Dan kita perlu lagi kopian dia di sini. Oke. Okay. Jadi itu tadi untuk summon. Iya, yeah, biasa aja, nggak terlalu OP kalau menurut gua ya summon kali ini. Hey, kita bisa naik kamu level. Yep, thank you. Gua pengen naikin summoner skill cooldown ya. Attack. Thank you. Attack kita masih terlalu sedikit untuk bisa gabung dengan orang. Jadi ya, yeah, itu aja tadi summon kita hari ini. Semoga semua terhibur. Gua jujur kurang terhibur dengan summon yang tadi. Kita cuma dikasih senang di awal doang. Selanjutnya kita nggak senang-senang. Tapi ya sudahlah ya. Namanya juga gacha. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng gue Hope Gaming.